wabarakatuh. Sampurasun. Salam BBS. Bincang-bincang santai di atas TV. TV nah urang Bandung. Ini waktu sepengitun alhamdulillah simpuring aya di kawasan Lebak Wangi benten ya. Di Giri Sedayu. Oke, langkung payung penten langkung jelas SSM dan senama kayak orang guar tapi setelah acan Paiton karena guaran karena bincang-bincang santai alhamdulillah Paiton di Soka Kopi ya Bor Soka sejalan pangan ya guar apa yang kelan Paiton Tosoyos salah seorang ya dipercaya jadi ketua DPC Kabupaten Bandung dari Partai Hanura pengersa Bapak Haji Suwadi SE. Nah, kurang harus kemarosela, oh. Menuju nyonong antara pintu anjena. Ini waktu kurang gua profil anjena. Kehidupan beliau ya, dari mana asal dan mungkin tujuan di Bandung dan dipercaya oleh salah satu partai penginten. Kita akan ungkapkan acara BBS bincang-bincang santai. Alasan menuju nyonong ini penginten salah satu reng-reng lah, tapi kalau besar nang gua tanah. Anu nganggo seragam Hanura pos tantos keluarga besar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Bapak. Sarang Kang Imam. Kang Imam akan ada ya. Lebih akrab kan. Kita kan orang Sunda kan ya. Oke. Kang Imam itu naon ieu teh? Alhamdulillah abdi nuju ka basa di ditu DPC kan ka DPC sawis gitu kan. Mangrupikeun tugas painten kana Kang Abdi gitu kan. Kumaha abdi salah sarios pengurus gitu. Jeung abdi mengupayakan setiap dinten dokap hadir. Hadir. Kang Imam penginten sagedengeun simkuring bari ngabuar kang Bapak Ketua. Jadi nyonong. Alhamdulillah. Tacan nepangan penginten ka paritu ka Bapak Ketua kedekatan penginten caketna. Kang Imam sareng Bapak Ketua terus sabarami sareng penginten tepangna di manten tah biasa sarangan dina Partai Hanura ieu. Alhamdulillah abdi berangkat ke Hanura memang sakawit tapi sekarang di organisasi salah sawias ormas ya gerakan nasional pencegahan korupsi gerakan nasional pencegahan korupsi wis mantap selesai abdi sebagai ketua di Kabupaten Bandung. Nah, salah sawiosna adalah Pak Suhadi teh mengurupin kader di Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi. Kaleresan abdi tempang sareng Pak Yanto, terang tepang sareng Pak Haji Iwan, diangkir di salah sawios rapat di Partai Hanura. Nah, langsung penginten di tawisan bergabung. Alhamdulillah. Bergabung di Partai Hanura. Kaleresan abdi tertarik dengan Hanura, begitu juga Pak Suhadi ngaraos tertarik, ngaraos naon pas gitu, nyaman di Partai Hanura. Terus berjalan abdi selaku pengurus, Pak Suhadi abdi selaku pengurus, mung kaleresan di pertengahan jalan Pak Haji Iwan ngundurkeun diri. Kumargi panginten patali sareng tugasna anu teu kasiwer rupina gitu tah gitu. Nya hasil babatan tenan sareng pengurus sanes akhirnya Pak Suhadi wayahna dipuntangan supado siap janten ketua DPC. Oke, urang Wardi ieu panginten ka tidak ecas teh kanggo pamirsa Ras TV yen panginten terbetukna ruang di Kabupaten Bandung awal mulana panginten dina hiji organisasi oke panginten langkung raos urang cuma reosna ngaguarna panginten dipilih lebat laras nyono ngajeng serengah dina acara BBS dina acara BBS bincang-bincang santai Hadas TV. Hadas TV hebat. Betah di sini, kemudian suasana enak kok di sini, gitu suasananya. Adem ya? Adem. Kemudian ini buka setiap hari ya, Bu ya? Setiap hari. Buka setiap hari hingga pukul 10. Jangan sampai jam 10. Yuk, datang yuk. Merapat OTW ke sini Jalan Giri Sedayu. Ada Soka Coffee. Tahu kan cemilan? Masih acara BBS bincang-bincang santai bersama Bapak Haji Suhadi SE Ketua DPC. Dari Partai Hanura, Kabupaten Bandung. Pemirsa Hadas TV yang mungkin setia.
nonton BBS bincang-bincang santai. Bertanya-tanya pasti sekarang saya berada di mana ya? Sekarang saya ada di lokasi halaman kantor Sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Bandung. Dalam hal ini kita mungkin campur sari aja, Pak ya. Supaya kelihatan pasundannya tetap Sundanya. Simkuring sejak neraskeun deui. Tadi pegunungan Simkuring ngaguar simkuring sareng Pak Imam. Di mana beliau penakna ngahuyukna pinten dina hiji organisasi GNPK ya. Ngabuahkeun hasil alhamdulillah silaturahmi melangkungan pinten hiji partai. Partai Hanura. Hati nurin rakyat. Sekali ini Simkuring pinten aya pangarsa Bapak Imam Supardi. Sasawios reng-rengan di reng-rengan DPC Partai Hanura kelasan Tribados salaku kakak. Oh kakak ya. Oke, anu paling tengah pinten? Sasawios, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bandung, Bapak Haji Suhadi SE. Haji, Dabang Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek dengan pinten di pinggirnya, Bapak Ketua kita ya. Ada sekretaris Bapak Rianto. Bapak Rianto. Sebelum kami melangkah jauh mungkin ya, serta acan Simkuring langkung penten ngagali atau napi penten ngaguar carita penten iya partai Hanura kaparegelan anjeuna urang guar heula penten profil ti Sasawios penten ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bandung Bapak Haji Suhadi SE. Mabulasuhun. Bapak Haji Suhadi pengintan ya. Supados ka uninga ku masyarakat Jawa Barat utamina ya. Penonton setiap BBS ada TV Bandung. Saha teu Mang Suha, Bapak Haji Suhadi teh. Nah, silakan Pak Haji mungkin bisa memperkenalkan diri dari awal mungkin dari mana ya bisa di Bandung di sini bisa bergabung bersama partai dan mungkin Pak Haji sebagai pengusaha atau sebagai pejabat apa silakan Pak kepada pemirsa TV tahu lebih jelas tentang Bapak Suhadi. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Haji Suhadi SE yang alhamdulillah sekarang saya menduduki sebagai Ketua DPC Kabupaten Bandung Partai Hanura dari hasil mucabluk tanggal 17 Februari 2023 dengan hasil aklamasi. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada para PAC tentunya yang mendukung saya menjadi nahoda di Partai Hanura Kabupaten Bandung. Partai Hanura adalah partai pertama saya sebetulnya Kang. Pertama ya. Pertama terjun ke politik. Jadi perjalanannya cukup singkat. Mungkin kalau orang itu perjalanan dalam satu partai untuk menduduki suatu pimpinan DPC kabupaten atau kota itu memakan waktu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah karena mungkin sudah nasib saya atau sudah karunia Allah bahwa saya harus menjadi nahkoda di DPC Hanura Kabupaten Bandung. Asalnya itu sebetulnya saya mengenal organisasi di luar organisasi formal, yaitu dari ormas yang dipimpin oleh ketua kami yaitu Bapak Imam yang sekarang selaku Ketua OKK DPC Kabupaten Bandung. Saya di sana posisi saya sebagai pembina di GNPK RI Kabupaten Bandung. Dari sanalah bermula saya mengenal organisasi di luar organisasi resmi karena selain itu juga ada beberapa organisasi yang saya ikutin termasuk juga beberapa saya pernah menjabat selaku Ketua RT ya. Selama 2 periode, Ketua RW 2 periode, terus saya juga pernah di sebagai wakil ketua DKM di Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung, juga saya pernah sebagai ketua bidang MBS
terus hayatnya di GNPKRI sebagai pembina dan beberapa koperasi juga sebagai pembina. Dan alhamdulillah sekarang saya dipercaya untuk memimpin DPC Hanura Kabupaten Bandung. Dari perkenalan itu saya mengenal partai. Kenapa saya memilih Hanura? Ya. Tentunya mempunyai dasar dari judulnya saja, Hati Nurani. Nah, tentunya saya berpikir bahwa di Partai Hanura, teman-teman semua baik dari DPC, DPD, dan DPP tentunya berjuang dengan hati nurani. Betul. Dari situ awalnya sudah saya pengen mengenal apa sih gitu, di dalamnya Partai Hanura. Terus dalam beberapa waktu mulai saya menetapkan hati saya untuk bergabung di Partai Hanura, tentunya ada beberapa tokoh yang menjadi panutan saya. Betul, pen ya kalau bahasa ya, sekarang. Betul. Jadi beberapa tokoh yang menjadi panutan saya. Nah, contohnya seperti di DPP. DPP itu ada tokoh pemberani, tokoh kritis, dan tokoh cukup terkenal sebetulnya untuk di secara nasional, yaitu Bapak Beni Ramdhani. Bapak Ramdhani. Beni Ramdhani. Salam bagus, Pak. Beni Ramdhani. Nah, beliau itu pertama kali ketemu itu sebenarnya saya biasa saja, karena waktu itu beliau sangat sibuk sekali ya. Saya ketemu beliau itu pada saat saya berkunjung di kantornya, di kantor BP2MI Jakarta. Waktu itu kami bertemu sebetulnya dengan keperluan lain. Saya sendiri belum tahu bahwa beliau itu adalah salah satu tokoh Partai Hanura. Ya, saya belum tahu beliau itu. Saya waktu itu mendatangi beliau dalam naungan GNPKRI sehubungan dengan ada program sosialisasi dan pembagian sembako gratis. Seperti itu. Nah, kami datang ke kantor beliau, kami bertemu dan berbincang waktu itu malam ya, Pak Imam ya. Malam. Lepas isya. Nah, saya sangat terkesan awalnya itu dengan beliau itu dengan keramah-tamahan yang pertama itu. Terus kedua dengan keluasan serta tidak membedakan. Jadi yeah, istilahnya tamu ini siapa kan? Betul, Pak. Jadi itu yang membuat saya terkesan. Awalnya saya ini siapa ini Pak Beni ini sebetulnya kan gitu. Nah, ditambah lagi yang saya lebih terkaget lagi bahwa di ruangan beliau itu ada satu meja makan. Siapapun boleh makan di sana kan gitu loh. Iya. Yeah. Ya, ini artinya saya beberapa kali ada ketemu beberapa tamu yang saya pikir itu adalah orang-orang penting ya, atau orang-orang yang memang bekerja di BP2MI. Ternyata bukan. Bisa dikatakan itu bisa meja makan umum kan ya? Ya, ada mahasiswa, ada tokoh masyarakat, ada LSM dan segala macam yang ingin ketemu beliau dan di sana dijamu khusus itu tempat meja makan. Itu yang pertama saya kesan saya. Jadi agak aneh sebetulnya kok ada satu ruangan kepala badan setingkat menteri itu mempunyai ruangan betul, yang Pak, sebebas itu. Iya, iya. Nah, ditambah lagi saya sangat terkesan pada saat sesi foto. Saya itu diperkenalkan duduk di meja beliau. Di kursi beliau. Kehormatan, Pak ya. Itu tambah aneh saya. Oh, siapa? Jadi saya tuh makin penasaran ke beliau itu. Siapa nih beliau itu kan seperti itu. Akhirnya setelah berjalan terus program dari BP2MI itu untuk sosialisasi tenaga kerja migran dan berjalan cukup sukses. Yep. Nah, waktu itu kalau nggak salah sekitar bulan Maret atau April ya, tahun kemarin. Ya. Saya masih belum masuk ke Hanura. Beberapa bulan setelah itu saya tahu ternyata beliau itu adalah salah satu ketua Waketum ya DPP Partai Hanura di bidang OKK. Saya menggali apa itu Hanura, gimana kiprahnya, perjalanan Hanura dari mulai dibentuknya oleh Pak Wiranto sampai perjalanan sekarang diketuai oleh Bapak Oso yang memang luar biasa beliau itu untuk membangkitkan kembali Hanura. Nah, dari beberapa tokoh itu baik Pak Oso, Pak Beni, saya boleh tertarik gitu. Oh, mungkin saya coba nih untuk masuk partai yang kira-kira apa sih yang bisa saya kasih gitu ya, saya sumbangkan terhadap Partai Hanura. Nah, dari situ
nggak sekitar 3 bulan lah, adalah perwakilan dari DPC Kabupaten Batu, Hanura, yang datang ke saya itu ada ketuanya, waktu itu masih dijabat oleh Bapak Haji Iwan, dan beliau selaku sekretaris. Jadi beliau mengajak saya tentunya untuk bergabung di Hanura, dan saya bersedia, dan saya sangat terhormat sekali ajakan daripada Pak Ketua Haji Iwan waktu dengan Pak Yanto. Saya menduduki posisi sebagai Ketua UKK di Kabupaten Bandung. Saya juga masih bingung apa itu UKK, karena saya kan ini ya, secara saya politik Pak, tapi secara organisasi saya belum, karena baru pertama kali. Ayo terjun ya. Betul. Saya pelajari, oh ternyata ini, dan alhamdulillah saya bisa mengikuti semuanya, bisa berjalan dengan aman. Sampai saya melewati masa kegiatan Serpat, dan alhamdulillah kita sudah lolos Serpat, dan partai kami ini di Partai Hanura bisa mengikuti sebagai peserta pemilu di 2024 berkat usaha semua teman-teman PAC di Kabupaten Bandung. Meliputi berapa PAC itu kalau boleh tahu Pak? PAC itu ada yang jelas itu ada 31 PAC. Nah itu terdiri dari kita ada 7 Korwil dan 31 PAC, dan kita sedang lihat akan membentuk PAC terus ke ranting, Kordes sama Korwe. Korwe itu koordinasi desa dan koordinasi di tiap-tiap RW. Itu kita sedang laksanakan untuk istilahnya pembentukannya. Mau berjalan mungkin ya? Sedang berjalan. Sedang berjalan. Ya. Sudah beberapa Korwil sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Salah satunya itu di Dapil 7 kita sudah terbentuk, dari mulai Korwil, PAC, sama beberapa nama untuk ranting, Kordes sama Korwe-nya. Jadi kami masih menunggu, yang mudah-mudahan dalam pertengahan bulan ini semua sudah terbentuk semuanya se-Kabupaten Bandung. Mungkin Pak, selain kesibukan ya dari partai ya, tadi saya mengutip ulas pengen sekedik kesibukan, mungkin satunya pengusaha apa ini Pak di Bandung ini? Saya ini sebetulnya pegawai swasta. Saya ini jap. Tau kadiwalar, oke orang teras kiri penten status pariwara anu ngalami. Yes. Masih dalam acara BBS Bincang Santai. Masih dalam acara BBS Bincang Santai. Monggo lanjut kembali Pak, Bapak itu sebagai KPD tadi. Pegawai swasta ya, atau pengusaha mungkin supaya lebih tahu pemirsa di sana Pak. Ya. Saya sebagai pegawai swasta, saya pekerja murni sebetulnya. Saya seorang manajemen, artinya ya sedikit banyak kami memahami mengenai manajerial dalam hal kemampuan kami dalam memanajerial ini. Tentunya saya akan baktikan salah satunya untuk partai kami di Partai Hanura. Itu sebetulnya yang tujuan saya, dan harapan ke depan Partai Hanura Kabupaten Bandung tentunya akan bangkit, akan jaya dan menang. Amin. Dalam hal ini tentunya kami berusaha keras untuk bisa menggolkan atau menjadikan para caleg Partai Hanura yang akan berkompetisi di 2024 menjadi anggota-anggota dewan yang amanah. Karena bukan tugas mudah bagi kami di DPC Hanura Kabupaten Bandung, bahwa kami ditargetkan oleh baik itu DPD maupun pusat. Minimal kami ini harus bisa meloloskan anggota dewan baik itu di DPRD Kabupaten, provinsi dan pusat. Untuk kabupaten kami realistis bahwa kami akan berusaha keras untuk bisa menggolkan 4 dewan. Optimis ya? Optimis, insya Allah. Semangat sekali ya. Jadi 4 dewan. Semangat bisa, kita acara kesimpulan di Gua Harapan aja terus ngemukakan. Mantap. Aduh mana, kaniatan di Bapak Ketua Bapak Haji Suwadi SE. Optimis, Kang Gopo itu nyalikan korupsi di anggota dewan ku anjir. Mudah-mudahan Pak Inten tina kanan laksana ya Pak ya. Amin. Sapa neja, panitia nanti Partai Hanura. Sagedengeun
di samping Pak Ketua ini ada Pak Rianto ya. Ya betul. Rekam jejak mungkin berbeda sama Pak Imam nih. Ya, kenapa bisa langsung mengajak, apa lebihnya nih dari Pak Haji? Maaf ya, ya. Dalam mungkin kerja atau apa bisa mengajak salah seorang mungkin Bapak Haji Suwadi sebagai ketua di Pecah Umat. Baik. Terima kasih Pak Miarsa BBS. Satu kebanggaan bagi kami bahwa perjuangan Partai Hanura itu dari pemilu ke pemilu, kita tentu selalu eksis dan selalu hadir di Dewan. Hanya kemarin di 2019 kita terpuruk, tidak memiliki kursi. Dari situ kami mulai berpikir, artinya Partai Hanura kita harus bangkit. Kami ketika melakukan konsolidasi ke masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, berbagai elemen masyarakat, satu kebanggaan tersendiri bagi kami selaku sekretaris menemukan salah satu tokoh. Tokoh ini tentu tokoh yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat terkhusus Kabupaten Bandung, karena beliau sebagai ketua Gerakan Nasional Penjagaan Korupsi. Itu satu keinginan visi Partai Hanura, pergerakan Partai Hanura, jangan sampai ada para elit politik yang korup. Itu satu kebanggaan. Kemudian tidak sampai di situ, beliau ketemu Pak Haji Suhadi. saya bangga yang kebetulan sebagai pembina juga di sana. Saya berpikir ini sangat-sangat luar biasa dan jadi energi tersendiri bagi saya selaku sekretaris yang setelah 2019 terseok-seok sehingga sampai saya frustasi lah. Karena memang saya hadir dari akar rumput ya, sering banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Maka melalui Partai Hanura lah yang sekiranya menurut saya akan cocok untuk memperjuangkan warga masyarakat untuk bagaimana berperan serta menjadi satu aspirasinya tersampaikan kepada eksekutif dan legislatif. Jantan jembatan kaum masyarakat. Kenapa saya melihat sosok Pak Haji Suhadi? Beliau itu tentu low profile ya. Kedua, memiliki satu wawasan secara manajerial itu cukup kuat ya. Ketiga, jaringannya cukup luas ya. Sayap cukup luas. Nah, itu potensi yang Partai Hanura butuhkan saat ini. Ya gitu. Jadi, mudah-mudahan segala bentuk ide, gagasan mampu mempresentasikan nanti 2024. Oke. Hari ini kami sedang berjuang bagaimana caranya supaya hadir di tengah-tengah masyarakat dan mampu menggiring keinginan masyarakat di 2024 nanti. Begitu saya kira untuk sejarah singkatnya. Mungkin kata Haji, Kupah Haji Suhadi. Anu mana Pak Enten, Pak Yanto, harus kuningakeun pemirsa. Ku kaparigelan anjeunna. Pangenten anjeun oge sok kana sibuk tapi penten mikanya ka raja organisasi. Awe katawis penten parantos berhasil dina eta organisasi. Ngajandekeun Pak Yanto, pangenten sareng rengrengan napercanten janten ketua DPC Bandung di Partai Hanura. Gebrakan pertama apa itu yang dilakukan Bapak Haji sebagai ketua nih? Silakan siapa yang menjawab nih? Gerakan pertama yang membuat takjub mungkin para pengurus di Hanura. Mangga. Oke, kemarin kebetulan kita melakukan mustalub ya. Itu responsif kelompok masyarakat itu sangat luar biasa. Antusias ya. Ya, yang biasanya itu mustalub itu hanya internal partai saja gitu ya dihadirinya, dari mulai tingkat ranting, PAC dan ini DPD. Kemarin luar biasa membuat tokoh dan elemen masyarakat hadir di gedung Soka ketika beliau dikukuhkan menyatakan sikap, bahwa beliau ingin berjuang di Partai Hanura. Hampir membludak ini di gedung ini. Artinya apa? Artinya masyarakat ingin masih menginginkan ya. merindukan karena partai ini yang diidolakan oleh masyarakat banyak di Kabupaten Bandung. Tentu ini satu konsekuensi, partai ini harus segera mengakomodir kebutuhan
segera melayani kebutuhan masyarakat, ya. Kira-kira apa yang Partai Hanura nanti kedepankan untuk membangun keinginannya itu barangkali itu. Siap. Saya rasa itu Pak. Terima kasih paparan yang sangat jelas ya. Nah, baru pertama ketemu kita angkat dulu profilnya, ternyata dengan hati ikhlas ya. Dan mungkin tidak salah menunjuk dari Partai Hanura untuk menjadikan Bapak Haji Suhadi sebagai Ketua DPC Kabupaten Bandung dari Partai Hanura. Urang sekelas info iklan lah pemirsa supados tetunu. Nah naon Mang Suha, alhamdulillah penten disayogikeun kopi Pak. Ya tapi sana penten di sokah ieu alhamdulillah penten sebagai sponsor sokah kopi alhamdulillah nyawikeun penten nu ngawitan sokah brown sugar little ice kopi hot green tea sareng penten hot little hot coklate coklat coklat tete sareng penten anu payuna ya Pak Imar dari lima preso. Oh, alhamdulillah. Pahintan, engke urang raosan kopina saatos pariwara anu ngalagung ieu. Masih na acara BBS bincang santai. Oke, pemirsa Alas TV di mana pun Anda berada, masih dalam acara BBS bincang santai. Bersama Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bandung dan Ketua Koka dan Sekretaris kita ya. Waktu simkuring kaya patepatan katawis ayo gedung mohon sarang ayah apa inten soka kopi gor soka. Nah oke katawis ayah musik band ulang tomorrow salah ya kapa ketua nuju. Nah dalam rangka apa tadi Pak mungkin Pak? Iya jadi gini, kantor sekretariat kita itu ada di lingkungan Soka. Oke. Soka terdiri dari satu, ada gor di sana. Gor itu bisa untuk kegiatan olahraga dan bisa kegiatan wedding. Terus di sampingnya ada kafe Soka dan kebetulan satu area dengan sekretariat DPC Hanura Kabupaten Bandung. Beralamatkan di mana Pak? Yang beralamat di Komplek Giri Sedayu, Jalan Giri Emas, nomor 89A. Tempatnya mungkin agak terpencil, tapi insya Allah kegiatan di sini semua bisa berjalan dengan nyaman, aman. Parkirnya juga cukup luas dan alhamdulillah beberapa kegiatan baik formal maupun informal sudah dilaksanakan di sini. Dan kalau bicara tadi, yep, itu adalah salah satu event, event Pak, ya, yang dilakukan oleh PT Jarum. Wis mantap. Dalam rangka audisi band Kabupaten Bandung. Wah. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung yang intinya audisi itu untuk menjaring band-band yang ada di Kabupaten Bandung. Bakat-bakatnya. Bakat-bakatnya betul. Nah, untuk juara 1, 2 dan 3 untuk mewakili di tingkat provinsi biasanya. Gitu ya. Memang disponsori oleh Jarum Super. Jadi bisa berkenalan ke nasional apa ya? Betul. Wis mantap. Jadi, mantap. Kebetulan acara ini berbarengan dengan acara kita, ya alhamdulillah cukup ramai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menanggapi dan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris. Saya sebetulnya cukup terharu Pak di Partai Hanura itu pada saat mucaplup. Saya tidak membayangkan bahwa mucaplup kemarin, saya berpikir awalnya itu yang saya tahu bahwa mucaplup itu adalah ajang debat. Betul. Ajang istilahnya adu kekuatan untuk menjadi seorang pimpinan. Ya, betul Pak. Dan ternyata mucaplup kemarin Partai Hanura Kabupaten Bandung itu ternyata rasanya beda. Jadi mucaplup itu dihiasi oleh ada keseniannya, dihadiri oleh beberapa tokoh baik sekitar maupun sampai ke tokoh partai tingkat pusat. Jadi saya rasa satu-satunya ya yang saya sementara ini tahu untuk mucaplup
tingkat DPC Kabupaten dihadiri oleh petinggi-petinggi partai, baik itu di tingkat DPP maupun DPD, yaitu Muscaplum Partai Hanura Kabupaten Bandung. Jadi itu saya sangat sekali mengapresiasi dan saya sangat terkesan, sehingga menimbulkan semangat saya selaku Ketua DPC Kabupaten Bandung untuk bekerja maksimal untuk membangkitkan kembali kejayaan Partai Hanura Kabupaten Bandung. Tentunya di finalnya adalah bisa menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkompeten dan amanah. Amin. Itu adalah tugas saya, dan saya akan berusaha keras untuk istilahnya bisa mencapai itu. Oke. Mantap. Salian di anjeunna pengen sibuk dina partai oge mika cinta kana seni ya. Kade Jawa Barat terkenal dengan seni budayana. Cocok pisan pengen anjeunna dina ieu waktos pengen Kabupaten Bandung miboga atawa pengen ngagaduhan ketua DPC di Partai Hanura nu mika cinta kana seni budaya. Oke. Harapan dari Bapak Imam, mohon salajengna pengen mangga. Kanggo Partai Hanura apa enten sareng kanggo terima kasih na anu caparana apa enten kanggo Pak Ketua sareng rekeningan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya katakan bahwa ketika beliau diangkat atau dinobatkan selaku Ketua DPC Kabupaten Bandung Partai Hanura yang diangkat melalui aklamasi pada waktu kemarin Muscaplum. Jadi saya kira Muscaplum ini Muscaplum tapi rasa bukernas, Kak. Bukan main gitu. Itu salah satu ketua umum bidang OKK itu hadir berserta jajarannya, kemudian para pengurus DPD juga hampir seluruhnya hadir, belum lagi ditambah dengan simpatisan dan kader, mereka hadir semua sehingga suasananya itu waduh menjadi sangat sangat istimewa. Luar biasa itu ya, ditambah lagi dengan para pengunjung yang kurang lebih saya tahu itu melalui daftar hadir sekitar 600-an, kan? Sekitar 600-an, sehingga gedung yang begini besarnya itu penuh membeludak sampai keluar, belum lagi kendaraan yang kita atur, waduh bukan lah. Nah, kebetulan ketika beliau ditunjuk selaku ketua, berarti ya saya yang sempat beberapa organisasi berbarengan dengan beliau, gitu, ya saya harus terdepan dong. Okay. Saya harus bertanggung jawab begitu, mendukung beliau. Dan kebetulan beliau meminta saya selaku wakil ketua di bidang OKK. Saya pada waktu itu bertanya apa sih itu OKK. Saya kurang paham gitu ya, karena sama-sama seperti beliau gitu, organisasi parpol yang pertama kali kita hinggapi ya hanya Hanura begitu, tapi itu pun melalui pengkajian kami begitu sampai saya jatuh cinta kepada Hanura gitu. Nah, saya ditunjuk selaku ketua OKK sepintas oleh Pak Sekjen dikemukakan bahwa OKK itu seperti begini, berarti itu motor dong gitu ya. Tapi nggak apa-apa, katanya yang namanya kita sudah menjadi satu kesatuan begitu, kita tanggung renteng, kita bekerja sama gitu. Kalau boleh tahu ya Pak, maaf, tupoksi OKK itu apa itu Pak, supaya tahu? Ya, sesuai dengan kependekan daripada OKK adalah kaderisasi keanggotaan. Okay. Jadi saya harus menjaring anggota-anggota atau kader-kader yang memang berpotensi, yang bisa membesarkan Partai Hanura ini. Itu tugas berat sebetulnya. Supaya jadi gak pertanyaan dari masyarakat, tupoksi naon mong suata? Betul seperti itu. Jadi saya harus memilih, saya harus mencari kader-kader atau ya yang terlibat dalam keanggotaan Partai Hanura gitu. Berarti memilihnya juga tidak asal pilih dong. Betul. Iya, orang-orang yang berpotensi kita. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita sudah merekrut begitu ya. Baik itu Korwil, yang ada 7 Korwil di sini, kita sudah semuanya direkrut, orang-orang itu sudah ada. Kemudian kita memilih para ketua PAC juga yang sebanyak 31 itu. Kabupaten Bandung begitu luas. Gitu. 31 PAC kita harus selesaikan. Di samping itu 280 ranting itu kita harus bisa
Ya, membuat ranting sebanyak 200. Sampai kapan target Bapak ini sebagai ketua KPN di sini? Ya, karena kita menghadapi pemilu hanya beberapa bulan lagi, saya kira 340 hari ya. Kita 340 hari. Mau tidak mau kita harus bergerak cepat kan. Gerak cepat gitu. Ya, gerak cepat. Memang bagi partai yang sekarang kita inggap ini tugas yang sangat berat bila dibanding dengan partai-partai yang lain yang memang sebelumnya sudah lengkap lah gitu, sudah lengkap. Nah, kita target satu bulan ini cukup lah untuk terbentuk harus rampung ya semuanya. Harus rampung semuanya. Alhamdulillah. Itu saya kira. Jantan Pak Imam laras pisan jantan motor terdepan. Kanggo panten ngaheuyeuk oge panten ngahiap. Reng-rengan tipe PAC, Korwil, Kordes, sareng Korwe. Ada mana panten Korte oge jangan asal pilih. Sareng panten terus seperti partai anu sanes. Ieu panten sambil mengenalkan lebih apa itu Hanura. Apa itu visi-visinya, tupoksinya apa? Nah, laras kata Pak Imam, laras sahur Pak Imam. Jadi yang lain mah pasti ulah lebih dekat. Sekarang mungkin Pak Hanura juga bisa lebih dikenal sama masyarakat. Ini dari Bapak Sekjen kita nih. Mungkin ada harapan atau ajakan buat masyarakat Kabupaten Bandung supaya mungkin bisa lebih mendukung dari visi-misi dari ketua kita yang baru ini, supaya mendukung dari programnya Partai Hanura, Pak. Baik, terima kasih. Bahwa hari ini kita perlu edukasi politik ya kepada masyarakat. Betul. Yaitu hari ini kaum milenial ini kan bergenerasi terus bangsa. Maka kami nanti akan adakan rancangan usulan kepada Pak Ketua untuk bagaimana membangun literasi politik. Literasi politik di sini ada beberapa tahapan tentunya, terkait konsolidasi demokrasi, terkait konsolidasi kepemiluan, terkait konsolidasi terkait bagaimana masyarakat ini memahami tentang partisipasi politik. Terutama dalam Hanura ya. Ya. Okay. Jadi Partai Hanura ini tidak ingin menjanjikan janji-janji yang memang muluk-muluk gitu ya. Partai Hanura ini senantiasa bagaimana menggali potensi di tengah-tengah masyarakat agar nanti dirumuskan oleh kader-kader kita untuk menjadi sebuah rancangan peraturan daerah setidaknya di daerah ini gitu ya. Yang tentunya kami berharap seluruh elemen masyarakat ya, terutama kami mengajak bahwa partisipasi politik ini sangatlah penting ya, karena banyaklah hari ini para pihak yang mengatakan terjadinya sebuah ketegangan sosial akibat kebijakan pemerintah daerah ya. Nah, tentu kami juga harus memberikan kira-kira instruksi atau masukan kepada eksekutif legislatif bahwa masyarakat keinginannya begini gitu ya, dan harus diakomodir. Jadi tugas partai ini pertama adalah bagaimana masyarakat ini memaknai tentang partisipasi politik, bahwa partisipasi politik itu menentukan hak dan kewajiban seorang warga negara yang baik gitu ya. Jadi tugas kita Partai Hanura tidak muluk-muluk. Kami akan mengajak ke seluruh elemen masyarakat bahwa partisipasi politik ini sangat penting menentukan masa depan nasib bangsa ini ya. Nasib bangsa ini kan gitu ya gitu bangsa. Kemudian kebetulan Partai Hanura nomor 10 ya. Nomor 10. Kami nanti dengan rekan-rekan, nah kebetulan ada para akademisi di kami juga ya di Partai Hanura, ada para aktivis juga, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat lain, kami akan merancang sebuah program yang senantiasa harus digulirkan kepada masyarakat. Jadi hadirnya pengurus partai ini. Program apa tuh Pak tuh? Ya, programnya ada 10 program. 10 program. 10 program sesuai dengan nomornya, dari mulai pendidikan, kesehatan sampai kepada bencana dan bidang hukum. Kami senantiasa akan kemas apa kira-kira hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi kami tidak akan menyampaikan komunikasi politik dengan janji politik, kami senantiasa bagaimana menggulirkan keinginan masyarakat, memberikan program. Dengan cara apa mungkin program yang 10 itu bisa menembus ke masyarakat Pak? Betul.
kami tentu melalui para kader, salah satunya adalah bidang UMKM ya. UMKM hari ini kan sedang digalakkan ya. Jadi kami akan memberikan peluang usaha kepada masyarakat ya, kesempatan untuk bekerja kepada masyarakat dengan program-program yang kami kemas. Jadi kami tidak akan punten ya, tidak akan janji akan ada program dengan anggaran sekian itu kan. Kami akan bagaimana masyarakat pelaku UMKM itu mampu berdaya saing dengan satu peluang usaha yang kami kemas nanti ke depan. Okay. Insyaallah bukan hari ini ya. Jadi tentu karena ini kita tidak boleh ya. Kami ini mulai hari ini itu akan bagaimana menyerap dulu potensi-potensi yang ada. Itu salah satunya tentu. Okay. Barangkali itu ke depan harapan Partai Hanura ya, bersama-sama dengan rakyat dan masyarakat Kabupaten Bandung khususnya, kita berjuang demi kepentingan negara ini. Okay. Mungkin ada yel-yel dari Partai Hanura. Ada. Eta pangitan alhamdulillah di Pak Sekjen. Yeah. Harapan sekarang pangitan ngahiap ngupayanannya, eta pangitan alhamdulillah gaduh 10 program. Di mana pangitan insyaallah nama dikemas sarang pentung utamina pentung kanggo para milenial. Iya betul. UMKM eta hiji program bocoran pentung nembe mengurangi pentung pengangguran. Betul. Sarang pentung supaya bisa berdaya saing sarang anu sanesna. Sebelas. Yap, ya dari Partai Hanura nih apa nih gimana nih? Baik. Iya. Oke. Ingat ya. Jadi ada dua metode yel-yel. Yang pertama itu pada saat kita bilang Hanura bangkit, Hanura jaya, Hanura menang. Okay. Satu, yang keduanya saya akan komando nanti bahwa bangkit, Hanura jaya, Hanura menang, Hanura. Oke, siap. Oke, besok BBS, nih. Kalau bisa ikutan ya, lautan yang di rumah nih. Bisa ikutan dari Partai Hanura. Silakan Pak. 1, 2, 3 Hanura bangkit. Hanura jaya. Hanura menang. Bangkit. Hanura jaya. Hanura menang. Hanura. Alhamdulillah. Sakit tuh pengen anu kapiatur cimkuring. Pasti penasaran. Oh, cenah irahat cenah langsua. Cik, hoye belum sukarana. Kak, PHC, engke peten sesen anu salajengna. Sangkan panginten langkung payus mengenal langkung panginten langkung jerolah pabrik bahasa isu namanya seorang Jawa Barat macam lebih akrab sareng Bapak Ketua engke peten dina sesen anu salajengna. Sakitu panginten anu kapitur simkuring oge telap salam-salam kanggo sadayana warga masyarakat Jawa Barat anu manco dina acara BBS ieu peten hayu urang dukung urang rojong visi misi programna oge panginten di Ketua DPC Partai Hanura Bapak Haji Suwadi SE di acara BBS bincang santai ada TV Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.